Ada yang nyariin Keanu lagi. Hei, hei, Pak. Hei. Sehari dua kali apa gimana? Aku pakai tuh sehari bisa 2-3 kali loh. Hei. Sini. Mau enggak temenin Aunty? Sini. Keanu diiming-imingi ini. Sini. Maju, berdiri. Sini. Sini, maju lagi. Sini, maju. Maju, sini. Ada si ganteng nih. Tolong. Bisa-bisanya kita tahu. Tuh lihat-lihat, dilihatin Aunty sama Uncle tuh. Suka buka-buka tutup gitu loh. Cinta kamu sama sekarang. Gak udah mainan kucing aja, boleh mainan sabun ini. No, no. Uncle, ada yang ngambek nih, Uncle. Hei, hei, hei. Uncle, ada yang mau naik-naik kursi, Uncle. Tolong, Uncle. Saya aku di toilet. Nanti dulu. 5 menit lagi. Boleh. Buat Yano apa yang enggak? Tutup. Yano tuh banyak yang manggil. Ano. Yano. Kasih dong Aunty Scarlett-nya. Yano mah enggak perlu Scarlett, masih mulus dia. Makanya gigit-gigit terus kok dia suka lagi suka gigit-gigit itu. No, no, enggak boleh, enggak boleh. Mana ini pengen? Enggak boleh, sayang. Oh, angka jangan dikasih ini. Kasih dong Aunty. Nih Aunty. Nih. Sayang jangan ditinggal dulu sayang, sebentar lah sayang. Oke, okay. Keanu biar sibuk dengan sendirinya. Gitu guys, ngerti nggak? Jadi aku mau review singkat, aku kasih tahu aja. Jadi ya, pada intinya, aku tuh pakai body lotion ini barengan antara Freshy sama si Charming ini aku campur-campur. Sehari bisa 2-3 kali. Abis mandi yang pastinya. Sama kalau lagi merasa kulitnya kering karena di AC terus kan, aku pakai ini. Terus kalau untuk serumnya, biasanya ini aku pakai saat ada muncul jerawat aja. Jadi aku totolin sekali, tek-tek-tek gitu. Aku tetesin aja, aku usur-usur-usur gitu. Sedikit aja. Nunggu sampai kering, abis itu baru deh aku ratain pakai yang ini, Brightly Ever After. Sayang, ini aja. Mau kemana? Brightly Ever After. Nih. Udah. Singkirkan. Hap. Terus abis itu, aduh. Berdiri. Abis itu, kalau sabunnya, aku pakainya yang ini, kesukaan aku, shower scrubnya. Ya, nak? Nggak boleh. Ada sukanya gigit-gigit ini. Baunya suka ya? Keanu aja baunya seneng banget. Enggak. Baik, diberantakin yuk, duduk yuk, duduk di bawah yuk. Nih. Nah, kalau buat apa serumnya tadi yang untuk meratakan kulit, terus biar nggak flek-flek, pakainya yang ini tadi, yang Brightly Ever After. Terus sama sekalian aku pakai apa scrubnya. Scrubnya itu paling seminggu sekali atau bisa seminggu dua kali. No, no, nak, jangan, nanti kamu mabok. Mabok sabun. Boleh main yang lain? Nih. Ngamuk. Nih, kotaknya aja nih, kotak-kotak. Gitu guys, oke. Buat pemberian asli palsunya tadi aku udah kasih tahu ya, yang ada hologramnya yang asli kayak gini. Sama kalian bisa cek di verify.scarlettwhitening.com. Dan kalau mau beli bisa lewat Shopee. Habis itu bisa lewat DM Instagram. Habis itu bisa lewat WhatsApp dan juga bisa lewat lainnya. Oke. Nih.
Aku pakai hand body malah nggak tambah hitam, tapi kalau pakai sabunnya malah kelihatan bersih banget kulitku, iya kan? Soalnya dia ada scrubnya kan, buliran scrubnya itu yang bikin kulit kita tuh makin lembut. Belum sholat di sini, masih belum maghrib ya nak? Lihat nih. Siapa yang mau cium kianan gini? Gemes ya dia itu, anteng banget. Belum, ini mau sholat abis ini. Kenapa? Gitu, oke? Oke. Buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, next-nya. Ketawa mulu. Next-nya. Nanti next-nya aku akan bikin story Q&A ya tentang Scarlett. Jadi ntar aku bisa jawabin satu lewat situ, oke? Okay? Hey. Oke, okay, Auntie Uncle. udah pas. Udah ya, karena udah mau maghrib, kita juga mau jalan-jalan, kita mau persiapan dulu, kita mau santai-santai dulu. Nanti pokoknya update tentang kehamilan akan segera dikasih tahu. Doain aja, yang penting sehat. Iya. Biar Kiana bisa punya teman. Iya. Kok enak banget sih gigit-gigitnya? Udah sana main-main. Hush. Hushnya si Koko. Hush Koko. Oke, okay, saudara-saudara, bunda-bunda, onti uncle. Apalagi nih? Udah kan tadi ya, pokoknya nanti kalian tunggu updatean aku aja. Karena aku akan ngasih tahu info-info juga di story. Hah? Sini berdiri. Aduh, dijambak onti. Nanti aku akan update lagi lewat story-story ya. Jadi buat kalian yang mau masih penasaran sama Scarlett, boleh banget. Mau ngapain sih, nak? Boleh banget, nanti bisa aku jawab lewat story, oke? Okay? Oke, okay, kita pamit dulu ya. Dadah dulu sama Om Tiangkolnya situ, dadah. Gimana, nak, dadahnya? Dadah. Hah? Lain kali di apa hair care aku nggak pakai apa-apa ya. Oke lah, kita off dulu ya saudara-saudara. Kita off dulu Aunty Uncle, sampai ketemu di live kita selanjutnya, live Aunty ding. Bye bye. Astaghfirullahaladzim, kok udah fokus main gitu. Dadah, bye bye. Yeah, bye-bye. Dadah. Uncle